Keren sih Irama. Ini band lokal bukan sih? The Temper Trap bukan sih? Musiknya kayak gitu. Suka. Ini siapa yang nyanyi? Ini suka semua. Kayak Arctic Monkey. Ini band Indonesia. Keren, 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 anjir. Aku fokus dengerin iramanya, keren. Lu pertama ngiranya bule sih ini kayaknya. Tapi keren-keren sih, kayak agak-agak apa ya? Keren lah pokoknya. Energik sih. Aransemennya juga sih. Ini siapa yang buat sih? Kalau dari pronunciation-nya sih kayaknya band luar ya? Atau band Indonesia? Kalau dari dengar dari musiknya sama dari cara pronunciation-nya sih kayak band luar sih. Dari segi musikalitasnya juga kayaknya sih band luar. Kayaknya. Kira-kira enaknya didengar lagi kapan? Lagi pas jalan-jalan kali ya. Gak bareng cewek sih. Barang selingkuhan kali ya. Menurut gue sih ini bisa banget nih. Go internasional gue. Indonesia harus punya banyak band kayak gini nih. Lagunya kalau menurut saya enak. Dari segi musiknya itu sangat bervariasi. Karena sejujurnya saya juga bukan orang-orang yang pengamat musik banget. Tapi cukup enak sih kalau misalnya untuk didengerin. Kalau lagi bad mood. Musiknya sih enak banget. Sorry ya jadi gak banyak komen, soalnya enak banget lagunya jadi kayak nikmatin gitu. Lagunya upbeat, keren. Gue suka banget ya band ini. Gue gak tahu pas pertama kali denger, asik. Gue kirain, ya tadi gue kirain bukan band Indonesia. Ternyata Indonesia punya band kayak gini, keren sih. Harus lebih banyak band Indonesia yang seperti ini. Kayaknya sih lebih ke anak muda ya kalau musik ini. Cuman kalau untuk pasaran di Indonesia sih kalau menurut saya kurang. Karena kalau di Indonesia sendiri tuh lebih suka lagu-lagu yang melankolis gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi sih saya suka. Asik banget. Bagus sih. Ini siapa nyanyi sih? Alvin Kain. Alvin Kain. Orang Indo yang nyanyi. Iya? Yeah. Keren.